Selamat petang dan salam sejahtera kawan-kawan. Bersama saya Charlie dari Sayanzing. Ya, hari ini so saya nak tunjuk latest arrival baru sampai saja produk RSV Racing ya. Bracket 2 port. Okey, 2 port untuk X-Max gantung belakang untuk model ni. Okey. Tadi saya dapat banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Okey. Tanya kata antara tempat standard, tempat original, okey, gantung atas ataupun gantung bawah, mana lagi bagus? Okey, jawapannya kedua-dua memberi point breaking yang berbeza. Satu break ke atas, satu break ke bawah. Okey, tapi kalau nak cantik, yang bawah ni memang cantik. Memang cantik, kan? So, kawan-kawan dah biasa nampak yang tempat normal biasa atas kan? Normal. Ni ganti tempat original saja. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu satu perkara yang amat penting. Kawan-kawan perlu tahu sebelum nak pakai P2 gantung bawah. Okey, yang ni dari saya punya personal experience, dulu kat motor saya sendiri pun pakai gantung bawah. Okey, bila kita pakai gantung bawah, position dia macam ni. Kan? Bila position macam ni, okey, dalam masa lebih kurang 10 bulan hingga 12 bulan, okey, abang-abang akan rasa motor brake belakang akan ada bunyi gegaran. Kenapa? Kerana brake pad ni, okey, duduk di sini kan. Okey, faham? Dan kedudukan dia macam ni, brake pad duduk di sini, so dia gantung bawah. Dia akan bergesel. Bergesel dengan bahagian sini. Okey, bahagian sini. Kan? Bahagian sini, kat dalam ni dan kat atas ni. So dia akan jadi satu alur longkang. Okey, ini kelemahan pakai pump gantung bawah. Tapi untuk P2, untuk P2 ya. Tapi kalau untuk macam pump Hell M4 ke apa, dia ada belakang ni, dia ada besi. Dia ada besi alas brake pad. So dia tak akan bersentuh secara direct dengan caliper sendiri. Okey, so take note kawan-kawan yang nak pakai P2 gantung bawah, pastikan anda faham dulu apa yang akan berlaku dalam masa 1 tahun hingga 10 bulan sampai 12 bulan lah. Lebih kurang saya bagi timing lebih kurang macam tu saja. Okey, so harap video ini membantu ya. At least kalau nak beli saya ada jual, tapi at least kawan-kawan kena tahu dulu sebelum nak membeli. Okey, kedudukan dia macam tu. Okey, harap-harap membantu. Terima kasih. Jumpa lagi malam ni.